mundur pelan-pelan. Longsor soalnya enggak bisa, cuy. Oke. Hai guys, welcome to Jawa Bros. Hari ini kita mau nge-vlog malam-malam, ya enggak, Jas? Malam-malam. Kita jarang banget nge-vlog malam-malam, kan? Kemarin kan nge-vlog malam-malam. Ya kenapa jarang banget baru kemarin, kan? Sekarang kita mau jalan-jalan dulu, enggak tahu mau kemana. Kayaknya ini kita mau jemput Vano, ya? Jemput Vano dulu. Kayaknya terus habis itu kita mau makan, entah mau kemana, enggak tahu. Terus ikutin aja perjalanan kita hari ini. Dan jangan lupa subscribe sebelum nonton video ini. Pastikan kalian jadi broster dulu, ya enggak? Jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian, itu yang lebih penting sekali. Yoi, jangan lupa tahun ini Java Bros 100 ribu subscriber. Paling enggak tahun depan lah, awal bulan harus udah 100 ribu subscriber. Amin. So, kita lanjut lagi, Mas. Kita udah sama Vano atau udah kemana nanti, ntar gampang lah. Ciao. Jadi kita udah nyampe di rumahnya Vano barusan. Gak tau, biasanya kok Vano kalau lama kayak gini biasanya Gak, biasanya Vano kalau dijemput itu keluarnya sekitar setengah jaman lah. Setengah jaman. Nunggu setengah jaman dulu baru Vano keluar. Biasa. Jadi nunggu Vano tuh lama banget. Orang-orang yang udah biasa jemput Vano pasti tahu. Udah jadi apal sekali. Iya enggak, Yes? Sangat apal. Jadi kalau jemput Vano tuh sebelum harus nyampe rumahnya jauh, kita udah ngomongnya udah nyampe gitu. Harus bohong dulu. Harus bohong. Apa misalnya 15 menitan sebelum sampai, kita udah ngomong, "Oh, udah depan udah rumah." Di depan rumah kayak gitu. Kadang kalau di telepon udah mau nyampe, "Sik cengi sing." Itu pasti Vano kayak gitu. Udah, kita lanjut lagi nanti ya. Ya. Oke. Ya. 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 So, guys, jadi kita udah nyampe di tempat makannya. Kita mau makan dulu. Nah, udah jemput. Dari tadi aku nungguin Faro sama Anjas tuh lama banget. Aku udah mandi udah dari tadi. Malah mereka lama, udah lapar banget. Tidak, kan kalian udah tadi jelasin kan? Lu, kalian percaya? Rambut udah kering nih dari tadi kayak gitu. Kalian percaya, jangan percaya. Tuh kan. Vano tuh emang kayak gitu orangnya, enggak aja. Padahal tadi udah. Hah? Ya, jadi Vano ini lagi memilih. Jangan. Tunggu besok. Besok adalah hari kebanggaan Vano. Lanjut lagi nanti. Bye. Jadi kita kuntil anak datang. Kok gelap sekali kuntil anaknya ini, mana? Kita memutuskan kita diajak Vano sih. Katanya Kiflash penakut. Kita tunjukkan kalau kita ini aslinya pemberani, bener enggak? Oh iya, bener. Kok horor-hororan, kok penakut? Enggak usah horor-hororan kalau penakut. Ya, emang kita penakut. Takut tapi kita berani. Ini namanya challenge. Kalau challenge sudah berani, buat apa mau challenge? Betul sekali. Nah, challenge itu kita menantang hal yang kita tidak bisa atau kita takut. Itu challenge. Nah, itu challenge namanya. Challenge diri sendiri. Nah, ini sekarang kita mau ke hutan lagi. Enggak tahu sih ini dia Vano, katanya Vano pengen ngajakin ke sana, pengen membuktikan bahwa kita tuh berani men-challenge diri kita sendiri, bukan berani ke hutannya ya. Karena kita takut, makanya kita men-challenge lagi untuk masuk ke sana. Dan kita mau challenge sama? Enggak tahu, kan kamu yang ngajak sih. Bakal makan bunga kuburan. Oh, cangkemmu ya, cuman ngono, Des. Apa? Kita udah mau masuk di hutannya. Hutan terangker di dunia sih ini kabarnya. Anjas langsung lemes tuh. Anjas langsung lemes, kelihatan banget ya lu. Jangan lemes, Jas. Kuatin dulu, Jas. Aku no strong. Kanan, Jas. Kanan. Wah! Vano memang biasa. Ini udah mau empat banyak, mana gak ya? Kali aku tuh. Mau kemana, Jas? Di kelaman nih. So, jadi kita udah mulai masuk nih, kita mau cari parkir dulu. Vano. Sakut di jalan tuh. Katanya Vano mau turun sendirian, mau menantang semua. Mau menantang semua. Enggak. Eh, gaur. Awur. Parkir sini aja ya. Bener. Bawa apa? Lurus. Lurus sih. Sumur sih kalau aku. Ya, guys. Sumur bertiga sumur. Tapi banku belum dipompai, aman enggak ya? Aman. Aman. Ya kalau misalkan nanti banmu bocor atau kayak gimana, kita set di sini sampai pagi. Tuh toh. Ya bener, mau gimana lagi? Oh iya, udah. Tapi aku berani ke sumur, ada satu catatan. Apa? Kamu juga lihat depan. Ya, siap. Oke, langsung maju. Ya, deh. Ternyata Vano ngajaknya di tempat yang waktu itu Vano sama Yok ngelihat kuntilanak. Ya udah, mau enggak mau gimana lagi? Kita ikut aja lah. Tapi aku sangat berani sih di sini sih, nggak takut sama sekali sih. Nggak tahu kalau Vano. Ah, kalau aku ini matiin aja. Ntar kalau ada kuntilanak dia kasih lawan gimana? Vano sok banget tau, sumpah. Kita tuh orang nggak berani tapi kayak gini. Ya itu namanya membangun mental sih. Pokoknya kalau kalian pengen lihat challenge yang orang nggak berani-berani atau bisa mengendalikan setan, jangan nonton di sini, nonton di channel lain, karena menurut kita yang namanya challenge itu adalah hal yang kita lakukan yang kita nggak bisa dan hal yang kita takuti. Kita men-challenge diri kita sendiri. Betul sekali.
Oh. Tuh lihat guys. Kita memang takut, kita memang takut. Kok urur-ururan penakut? Kan kita bukan dukun. Kalau kita dukun nah, kita berani. Ya. Dan itu kalau kita dukun kita enggak challenge kayak gini. Kalau kita dukun ke sini kita naik. Itu bukan challenge kalau dukun yang ke sini. Ritual namanya kalau kita. The real challenge tuh kayak gini karena kita setan, takut. Kalau berani buat apa? Masa udah ketemu setannya? Halo, masa gitu. Nah. Kucing. Kok ada kucing ya sini? Ada kucing. Kok ada kucing lah? Asli aja. Ngomong. Jas kunci dulu dong Jas. Kunci ya. Kucing nantang terus. Ora nantang. Dia suka menyendiri kucing dan. Kita lanjut lagi nanti pas kita udah di sumur. Baik. Ternyata di depan tuh jalannya ada gundukan kayak gitu. Kita takut kalau selip ya, Noh. Coba dilihat dulu aja. Kayak longsor gitu. Mau turun, Noh? Turun aja dilihat dulu. Yang bener lu, Noh. Ini tengah hutan tuh. Sama kamu lah. Tapi di tengah hutan, Noh. Ini kita udah bener-bener di tengah banget, tapi tiba-tiba jalannya tuh jeru banget. Wow, ini jeru banget, cuy. Vano kok masuk? Noh. Vano di depan, Des. Oh, Vano di depan, Noh. Ya, aku enggak tahu, kok. Nih, ternyata jalannya tuh ada longsornya kayak gini. Diinjek dulu aja ya? Buka apa enggak? Bahaya, Noh, tapi, Noh. Aku masuk gitu, Noh. Aku tuh masuk gitu, Noh. Mending, Noh, balik aja deh, Noh. Maksudnya di tempat Allah ini enggak bisa, Noh, sumpah. Oh, longsor. Longsor, Noh, bahaya, Noh. Balik aja ya berarti ya? Ya terus baliknya gimana? Mundur pelan-pelan, Noh. Udah piye? Loh, mundur pelan-pelan aja ya. Mundur pelan-pelan bisa enggak kamu? Mundur pelan-pelan. Longsor soalnya enggak bisa, cuy. Ini bahaya ini selip ini udah kering lagi. Selip enggak ya? Selip. Selip ya, Pak. Soalnya pasir. Tapi ora iso, Des. Ono watu gede iki lho. Selip sino menurutku sih. Lah lho, munduran ngebal lho. Iso tak abani alon-alon yo. Aku. Perlahan. Aku tak mundur aja. Yo, ning jero kabeh maksudnya. Masuk weh, kan ada kamera, kamu lihat dari pintu apa dari lah iya, kiri. Iya. Jadi kita memutuskan untuk mundur berlahan-lahan karena di sini susah banget. Ora iso no, sumpah selip no. Banku gebe soal sing mburi. Kok muter balik, pasar ini sing selip pasar halono muter. Nih sisa lanjut lagi nanti pas udah dapat tempat aja. Bye. So guys, jadi kita memutuskan untuk tetap lanjut ya. Lanjut ya. Itu kan ada kayak gitu. Di gaspol sama Anjas. Gaspol hati-hati, guys. Mundur. Ya. Ya karena mundur enggak bisa tapi ya gimana. Ya mundur bisa cuma capek. Yo. Ah jangan kencang-kencang banget tapi, guys. Oh coba cepat cepat. Oh coba cepat cepat. Kayak calon nih bunyi. Wah, mau selip lu. Aku nanti ngerasa cok aku cok. Akhirnya. Aku tak kanan kiri lah iso. Halo. Mau selip lagi. Udah gini masalahnya. Akhirnya udah bisa sih. Ya terus baliknya nanti no. Pulangnya karena dirujukan tadi no. Naik-naikan no. Pulang sananya no. Oh, pulangnya kita nunggu kering aja. Ya itu lo no justru itu karena kering susahnya no. Kalau basah gampang. Ya susah juga. Coba nih, Des. Pondu bang, Des. Hah? Hei. Sumpah? Ini pohon tumbang gede banget sih. Gede banget cuy. Gede banget loh. Wedan, bolong nih. Gede bahaya deh, sih kira deh, sumpah deh. Ada pohon tumbang ternyata. Gede banget nih, Ros. Gede banget cuy, pohon tumbang cuy. Wis putar balik ini, longsor ternyata noh, aku lupa noh. Ini kan hujan noh. Isor aja, Jess. Bahaya, cuy. Ini bukan gara-gara setan nih malah nih. Kalau ini cuacanya yang bahaya. Ini kita putar balik akhirnya. Karena situasinya nggak aman banget, di sana ada tanah longsor. Ini ada pohon tumbang di sini ada pohon tumbang. Kita nggak tahu ntar di sana ntar kalau ada yang aneh-aneh lagi kan malah nah, bahaya. Ini pohon tumbangnya nih gede banget. Gede banget lagi ini tanahnya kangkat semua sampai an tuh. Oh gede banget. Tuh. Dakarnya nih. Oh, sampai bolong cuy. Bolong bahaya. Bawahnya bolong kayak bolong. Oh iya serem deh. Ini pohonnya gede banget loh padahal. Gede banget di sini. Ya biasanya pohon tumbang itu kuntilanaknya nggak punya rumah loh. Oh. Ini gak apa-apa. Nih, gue berarti ikut sini kan. Ayo, kita ngelewati tanah longsor tadi lagi. Gisor aja. Nah iya, aku bingung. Di gaspol sih, Jas. Gaspol lah ya. Yo, gaspol saja, Jas. Di tokoh saja, tokoh saja, tokoh saja, lu ngarepi lu. Tokoh saja, tokoh saja. Wah, terlesan. Aduh, terlesan sih. Bisa, Jas? Aduh! Eh, agak mundur deh, coba ya. Ini baunya. Des, bau bunyi busok, Des. Tutup deh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wow. Kaget aku deh, tepuk tangan kurus. Akhirnya ya, berapa tepuk tangan karena kita udah lolos. Kita cari tempat dulu aja. Bye. Kuntilanak tetap. Ini kok Opodes. Apa ya? Opodes. Kunci. Kunci. Ya.